حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق. Tetapi bersama bahwa pembentukan organisasi Transmastri adalah sebagai wadah bagi para istri prajurit TNI Angkatan Laut untuk saling mengenal satu sama lainnya, meningkatkan rasa persaudaraan, mempererat tali silaturahmi sesama anggota Transmastri guna mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Sebagai suatu organisasi profesional, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan bermanfaat bagi anggota maupun keluarga, prajurit dan PNS Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Itu melalui berbagai kegiatan yang telah direncanakan secara matang, terarah dan berkesinambungan. Kita menyadari bahwa dalam perjalanan pengabdiannya tentu banyak dinamika yang dialami oleh organisasi Jaya Semesta dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Namun semua itu telah dapat dilalui dengan baik berkat petunjuk dan bimbingan serta dukungan moral maupun materi dari pembina utama dan para pembina serta kerjasama seluruh pengurus kabupaten, kocar, cabang, ranting, jajaran, Jaya Semesta, Korps Marinir. Saya mengajak pada semua bahwa Jaya Semesta dipertikan mendapatkan kepedulian sosial, pendidikan anggota yang berkualitas, serta kesejahteraan keluarga prajurit guna menciptakan ketahanan keluarga sebagai landasan ketahanan bangsa. Ya li jita bil haqqi rasul al hidayah ya rasulullah ya habiballah ya rasulullah ya habiballah. Harapan yang nyata, hidup Rasul.